So, niya, Javista, turun dengan geng. So, ang dahil dia pada sana? Kalau tension, dia tempat macam ni. So, kali ni vlog 13. Nak kata best, tak adalah best sangat. Kita orang pergi main buayan je kot. Tapi yang buat best, kita pergi Puncak Vista. Ha, siap ada time lapse tau. Apa-apa pun, enjoy. So, ni Grant. Sekejap lagi kita nak pergi main buayan. So, okay geng, hari ni plan kita nak pergi main buayan. And kalau ada orang on, kita pergi manjat Puncak Vista. Kita dah sampai kat buayan. Sekejap lagi kita pergi situ. Kita pergi check sana sekejap. Sekarang ni aktiviti sikit paranormal sikit. Masuk tu buat macam ni. Ini atas sikit daripada Maybank. Kenapa kita pergi sini? Tujuan riadah. Ingatkan ada benda. Tak apa-apa pun. Jom kita sambung perjalanan kita. Sampai dah buayan. Lawannya matahari. Biar aku tahu kenapa tinggi dia macam tu kan. Sebab ni anak foreigner kan. Foreigner kan badan besar-besar. Badan besar daripada aku. So, jagi kita enjoy kat sini. And then kita pergi Puncak Vista kalau orang nak pergi. Pergi buayan ni nampak? Dia paras. Dia pinggang yang memang best lah. Memang best lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan kecam lah. Jangan pula nanti keluar berita. Nur Rafiq menerima kecaman netizen semua. Kita bersama. Kami. Lepas ni kita nak pergi Puncak Vista. Beria Vista. Masuk, masuk. Itu ada perumahan. Ada perumahan, nampak perumahan. Mana ada perumahan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Ya, betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Serius lah. Bongsor balik lah. Ada apa? UK. Ini tahu baru. So, Puncak Vista situ eh. Alright, jom kita sama-sama layan time lapse Puncak Vista. Ha, bukan selalu korang dapat time lapse macam ni tau. Ha, jom kita layan. So, ni lah Puncak Vista. Kita orang dengan geng. So, orang dahil dia pada sana? Kalau tension, dia tempat macam ni. Itu je untuk hari ni.
kita pergi kat Vista. Lepas ni kita pergi beli air dan kita balik TM lah. Travel tourism. So kita pergi dengan Rahman. Ada fish tak? No fish. Kita ikut laluan ni pergi atas semua. Mandi tu tak bila lah, harap sempat. We'll see you again. The next scene or next cut or next footage. Ha, tu je lah untuk kali ni. Sorry lah, kita orang pergi rakam main buayan pun nak rakam kat UUM kan. Bukan apa, nak tunjukkan kita orang teliti. Kita harap nak jadi teliti satu hari nanti. Apa-apa pun, have a nice day and thanks for watching.